Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Nama saya Muhammad Sahmi bin Lawisan, nomor matriks DI19278 dengan tajuk tazkirah adab terhadap pemimpin. Pemimpin merupakan satu bidang tugas yang sangat penting karena ia sangat berpengaruh untuk menentukan ala tuju saat organisasi dan corak hidup masyarakat yang menjadi pimpinannya. Pemimpin dapat diartikan sebagai satu individu ataupun orang yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin satu organisasi ataupun sekumpulan manusia. Maka setiap individu yang menjadi ketua, ia digelar sebagai pemimpin. Adapun adab terhadap pemimpin yang pertama ialah mentaati pemimpin. Setiap individu ataupun orang diwajibkan untuk mentaati pemimpin dan bersabar dengan setiap arahan yang diberikan oleh pemimpin, walaupun arahan tersebut bertentangan dengan kemauannya. Kita diwajibkan untuk mentaati arahan yang diberikan oleh pemimpin selagi mana arahan yang dikeluarkannya tidak bertentangan dengan syariat Islam yang sebenarnya. Seterusnya, adab yang kedua ialah memberi sokongan dengan baik kepada pemimpin. Hal ini karena sekiranya kita sebagai pengikut tidak memberi sokongan yang baik terhadap pemimpin, maka setiap arahan yang dikeluarkan oleh pemimpin, setiap ketetapan ataupun tujuan objektif yang ditetapkan oleh pemimpin tidak akan tercapai, karena tanpa sokongan yang baik daripada pengikutnya, sudah pasti segala arahannya tidak akan berjalan dengan baik. Seterusnya, adab yang ketiga, menasihati pemimpin dengan cara yang terbaik dengan penuh hikmah. Pemimpin juga adalah manusia biasa, maka sudah pasti tidak terlepas dari kesalahan. Maka kita sebagai pengikut, sekiranya kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin, hendaklah kita menegurnya dengan cara yang baik supaya apa yang kita tegur diterima oleh pemimpin dengan mudah dan tidak mengguris hati pemimpin. Oke, saya kira itu sahaja adab yang saya bawakan. Kesimpulannya, setiap individu hendaklah beradab terhadap pemimpin dan menjalankan tanggung jawab sebagai pengikut terhadap pemimpin. Hal ini karena bila menyebut tentang pemimpin, maka orang yang paling dekat terhadap pemimpin ialah pengikut. Saya kira itu saja. Kita tutup tazkirah ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.